بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mulai hari ini tanggal 14 Mei 2023 pendaftaran penerimaan santri baru Ponpes Tahfiz Quran dan Alim atau Hibah gelombang kedua telah dibuka. Di Pondok Pesantren atau IBA ini terdapat dua jenis program pilihan, yaitu yang pertama program menghafal Al-Quran 30 juz, yang kedua program alim atau mendalami pembelajaran kitab kuning. Untuk program tahfiz, kamu akan dididik langsung oleh Ketua Simaan Center Sumatera Utara yang pernah mendapatkan peringkat kedua pada kompetisi Sabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Dan kamu akan bertalaki tahsin langsung dengan beliau. Dan juga kamu akan dididik langsung oleh salah satu alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang pernah menjuarai salah satu kompetisi Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional cabang 30 juz dan tafsir bahasa Indonesia dengan mendapatkan peringkat keempat pada tahun 2020. Untuk program alim, kamu akan mendapatkan pendidikan dari ustadz-ustadz yang telah berpengalaman di dalam pembelajaran ilmu kitab kuning, yang mana ustadz-ustadz tersebut berasal dari pondok-pondok terkenal di daerahnya masing-masing, seperti Mudi Mesra di Samalanga, Aceh, dan juga Pondok Pesantren Sidogiri di Jawa. Setiap muslim yang sudah balig dan berakal untuk mengetahui akidah 50. Jika kamu sudah mendaftarkan diri kamu ke Pondok Pesantren atau IBA, kamu akan mendapatkan ranjang besi, kasur dan bantal, juga lemari, dan juga kamu akan berada di kamar yang sudah dilengkapi dengan AC agar kamu tidak kepanasan lagi. Setiap kamar di Pondok Pesantren atau IBA sudah menggunakan AC. Hal ini bertujuan agar para santri merasa nyaman saat mereka beristirahat sehingga mereka bisa maksimal dalam mengikuti program belajar. Informasi dan layanan pendaftaran dapat diakses melalui kantor sekretariat pendaftaran yang beralamat di bawah ini. Atau juga bisa menghubungi nomor sebagai berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan pahamkan dia di dalam ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, buruan, kau tanya terbatas loh. Kami tunggu di pondok ya.